Halo semua kawan-kawan, saya dikenal di Vine dan Instagram dengan nama Brian underscore Furan. Jadi mohon maklum ya kalau saya agak canggung di depan kamera, karena ini adalah pertama kali saya bercakap di depan kamera. Jadi saya membuat video itu sejak dari tahun 2014 ya, di aplikasi Vine, yang dimana videonya hanya berdurasi 6 detik. Dan sekarang saya akan mencoba membuat video reaksi tentang video-video lawas saya, karena yang saya lihat banyak Viner yang membuat video tentang reaksi Vine mereka ya. Jadi saya akan mencoba. Dan juga saya baru wisuda. Jadi yang mana saya adalah pengangguran baru yang diverifikasi. Dunia yang keras sebenarnya adalah setelah kita lulus kuliah. Jadi mumpung saya sedang nganggur, jadi saya akan membuat video YouTube untuk sementara. Mungkin pengangguran. Oh ya, sebelum saya membuat video berbicara di depan kamera ini, saya membuka tips-tips ya di YouTube, dan dia menyarankan bahwa saat berbicara di depan kamera, kita harus banyak senyum. Video pertama. Tuk. Tuk. I'm smart and I know it. Yeah. I know it. Yeah. Jadi video ini saya terinspirasi dari sebuah meme ya. Dan kebetulan saat melihat meme itu, sandal saya juga tertancap paku. Bukan tertancap paku, diganjal dengan paku agar tak lepas ya dari itunya. Next. 12 per 3 detik dalam kita membuat makasihnya adalah 40. Aku bisa. Video itu pernah di screenshot ya, soalnya dan jawabannya, dan diposting oleh berita online yang terbilang sudah besar ya namanya, dan dikira bahwa soal dan jawaban itu adalah asli. Kentut waktu pertama pacaran versus sudah bertahun-tahun. Nah, langsung saja next. Oh ya ya ya. Jadi video itu dapat idenya pada saat itu juga ya. Waktu itu saya pulang kampus dan ingin mengambil helm. Saya buka, wah, yang pelan balik. Dan video itu saya lihat ada yang, kalau bilang apa ya, disalin lah, disalin sama orang luar. Dan sedihnya viewersnya lebih banyak dari viewers saya, yang membuat aku emosi. Next. Masih sama konsepnya dengan video yang sebelumnya ya, kentut pertama kali dan setelah bertahun-tahun, dan itu kisah nyata dari kehidupan saya. Next. But first, let me take a selfie. Mama. But first, let me take a selfie. Let me take a selfie. Video pertama saya yang cukup viral di Facebook ya pada saat itu, dan membuat follower saya lumayan bertambah di Vine. Dan next. Ya, oke. Okay.
Iya, ibu-ibu, emak-emak zaman sekarang. Oh iya, jangan lupa tersenyum. Sayang. Iya, sayang. 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 Iya, sayang. Sayang. Mungkin banyak yang belum tahu ya, kalau di dalam monitor itu bukan game ya, tapi video yang tangan saya yang memegang senjata dan saya videokan dengan menggunakan wide lens. Jadi itu dengan tangan beneran yang ngambil dari atas street. Next. Tahu enggak ini apa? Apa? Ini kalian itu sedikit. Tahu enggak ini? Tapi enak persepsi. Tahu enggak ini apa? Apa? Ini kalian itu sedikit. Tahu enggak ini? Tapi enak persepsi. Seandainya hidup itu bisa di-load ulang ya. Lihat cewek cakep, di-save dulu, ditembak ceweknya, ditolak, di-load lagi. Oke, okay, next. Halo. Kurusnya. Tolong aku. Jadi ternyata video Vine itu harus dinonton berulang-ulang ya. Polisi. Oh. Polisi. Polisi sekarang sudah tidak seperti itu ya, teman-teman, kawan-kawan. Next. What the fuck? What the fuck? Salah terinspirasi dari Viner yang namanya David Lopez. Next. Oh, ada part 2 nya. Hello. Is it me you looking for? I can see. Hello. Is it me you looking for? Jadi video saya baca komen video kecelakaan itu, wow, kasihan orangnya begini. Tapi tidak. Yang kecelakaan itu, kalau kalian nonton video lengkapnya, dia tidak apa-apa ya. Cewek, kemana dok? Cewek. Video ini terinspirasi dari Viner Indonesia yang terkenal dulu ya, sampai videonya diposting-posting oleh akun-akun luar negeri, namanya TB Putra. Jadi itu masa-masa dimana Instagramer dulu membuat video lucu yang dimana akhirnya sangat berakhir tragis dengan efek hitam putih dan hujan-hujan. Kayak, kamu jomblo ya? Iya, saya jomblo. Dasar jomblo. Next. Nama wifi-nya apa? Password wifi-nya? Baca ini dong. Wi-Fi. Next. Taruh senjata om. Last man. Taruh senjata om. Last man. Taruh senjata om. Last man. Taruh senjata om. Jadi, saya sering bercandain orang. Nih, kita gini. Aku tidak bisa melanjutkannya. Next. Hampir aja.
aja. Oh. Jadi itu terinspirasi dari pengendara lain ya, yang dimana mobilnya hampir nabrak saya di jalan hanya untuk menghindari sebuah genangan air. Gelap. Kayaknya kalau sekarang yang cocok diputar di lagu di video itu adalah ya lagu. Terinspirasi dari kisah nyata juga. Saya tahulah berantem dengan pacar dan aduh. Videonya biasa-biasa aja ya, tapi kalau diingat-ingat kisah nyatanya ya lucu. Next. Videonya mulai surreal ya, agak tak masuk logika. Next. Om standarnya om, bukan standar. Om standarnya om, bukan standar. Ada yang nanggapinnya horor, ada yang nanggapinnya lucu, ya semua tergantung selera ya. Ya terima kasih sudah menonton ya. Maaf kalau ada salah-salah. Maaf juga karena baru pertama kali say hi kepada kalian. Hey guys! Mungkin akan kembali di video berikutnya. Terima kasih. Dah. What the hell am I doing here? What's up? Ah!